lagi dengan Sarah Kakak Bunda. Bertemu lagi dengan Sarah. Jangan bosan-bosan untuk lihat Sarah cuap-cuap di YouTube Kakak Bunda. Buat Kakak Bunda yang baru pertama kali lihat Sarah cuap-cuap di YouTube, salam kenal Kakak Bunda ya. Buat Kakak Bunda ke semua ya. Yuk kita olahraga jempol sedikit boleh ya. Lihat Androidnya Kakak Bunda di video Sarah ya. Ada kata yang Kakak Bunda, khususnya buat Kakak Bunda yang belum subscribe, nyalakan lonceng ya. Yuk bantu main jempol dikit Kakak Bunda, diklik subscribe-nya, nyalakan loncengnya Kakak Bunda, agar Kakak Bunda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sarah ya Kakak Bunda ya. Buat Kakak Bunda ku sayang yang sudah subscribe, di bawah ada kata like dan share Kakak Bunda ya. Bantu untuk diklik ya Kakak Bunda, klik like-nya dan klik share-nya. Kakak Bunda bisa bagikan ke teman, tetangga, kolega atau ke grup jual beli Kakak Bunda. Jangan lupa bantu komen-komen di bawah ya Kakak Bunda ku sayang. Oke Kakak Bunda, sebelum dan sesudahnya Sarah ucapkan terima kasih. Doa yang terbaik dari Sarah buat Kakak Bunda bersama dengan keluarga ya. Saya selalu buat Kakak Bunda ku sayang. Oke Kakak Bunda, kita langsung aja sebelum Sarah spill Kakak Bunda. Nanti Kakak Bunda aku ada tas baru ya. Enggak semuanya kan Kakak Bunda maunya yang second kan. Nah, ini khususnya untuk tas-tas sekolah ya. Tas sekolahnya keren Kakak Bunda. Keren ya. Brand ini ada di mall ya. Jadi daripada Kakak Bunda belinya mall di mahal ya, ini Sarah kasih harganya harga di ya di, inilah diskon-diskonnya di mall Kakak Bunda ya, bisa membayarnya sampai 4,5 dan sebagainya ya. Ini pasti di bawah itulah Kakak Bunda, di bawah diskon dari mall. Oke Kakak Bunda, dan nanti juga Sarah barengin dengan tas yang second ya. Jadi Kakak Bunda yang mau order tas second kulitnya boleh ya sayang, tapi diperhatikan, mohon diperhatikan untuk video ini dari awal tengah hingga akhir. Mohon Kakak Bunda jangan di skip, jangan dipercepat Kakak Bunda ya, agar Kakak Bunda tahu untuk setiap informasinya, setiap modelnya Kakak Bunda tahu dengan detail ya, karena nanti Sarah akan detail di video ya, seperti biasa Kakak Bunda ya. Kalau di WA kita transaksi di WA, tidak ada di sini ya Kakak Bunda. Untuk tanya-tanya untuk produknya yang Sarah videokan di video ini Kakak Bunda, mohon nanti ditanyanya di WA. Nomor WA Sarah ada di bawah deskripsi dari video ini ya Kakak Bunda, perhatikan setiap angkanya. Untuk order gampang Kakak Bunda, cuma di screenshot atau sebutkan clue masuk WA ya Kakak Bunda ya, diperhatikan Kakak Bunda, karena mohon maaf Sarah tidak bisa retur ya. Tidak bisa retur ya sayang ya. Oke Kakak Bunda, kita pengiriman dari Tarumajaya Bekasi. Sarah ulang ya, dari Tarumajaya Bekasi itu di Jawa Barat Kakak Bunda ya. Untuk kurirnya Lion Parcel, dan pembayarannya Kakak Bunda mohon maaf Sarah tidak bisa COD. Untuk pembayarannya ditransfer dulu baru paket dikirim Kakak Bunda ya. Rekeningnya rekening hanya satu, BCA, Bank Sentral Asia, atas nama Ernawati Manurung. Saya sendiri Kakak Bunda. Kakak Bunda mau yang adminnya murah boleh, pakai OVO boleh ya. Pakai OVO Kakak Bunda nanti bisa bayar atau top up OVO Sarah. Nomor WA Sarah itu nomor OVO Sarah ya. Atau Kakak Bunda bisa pembayarannya melalui Alfamart, Indomart. Nanti Kakak Bunda kalau mau tergantung Kakak Bunda mau bayarnya melalui Alfamart atau Indomart ya. Nanti cara kasih linknya Kakak Bunda tinggal tunjukkan ke kasir dari Alfamart atau Indomaret gitu ya Kakak Bunda, mudah kan. Oke Kakak Bunda, kita langsung saja. Aku sebelumnya aku ke tata second dulu untuk kulit-kulit asli ya. Ini Kakak Bunda aku ada tas second ini Kakak Bunda, jangan tanya kulitnya mantul markotop, dan dia hanya tas tangan seperti ini. Tas tangan bisa aku lengannya terlalu ini ya, jadi begini Kakak Bunda, ini bisa jadi tas pesta Kakak Bunda. Kalau Kakak Bunda pegang ini tasnya, kulitnya konyol, kulitnya tuh tebel banget, kulitnya nyol-nyol ya. Jadi aku tuh susah untuk membayangkan ini Kakak Bunda. Tapi kalau Sarah udah bilang kulitnya konyol, nyol-nyol, kayak kikil, itulah ya, membayangkan kulit ini. Dia ada brandnya Kakak Bunda. Kulitnya nyol-nyol ya, dia nyol. Ya, dan size-nya tidak terlalu besar Kakak Bunda. Nih, bisa perhatikan ya, Sarah berjajar seperti ini. Nih, oke, nih, cakep ya, di tengahnya dia ada pakai behel. Nah, tidak terlalu kelihatan memang behelnya ya. Kakak Bunda ya, nih warnanya hitam, tekstur kulitnya nyol banget, dan dia bermotifnya kayak kulit jeruk ya Kakak Bunda, seperti kulit jeruk ya. Nih, aku kasih pelang buat Kakak Bunda, mohon diperhatikan Kakak Bunda sayang. Nih ya, tuh cakep sekali ya. Nah, di bawahnya seperti ini ya, di bawahnya begini Kakak Bunda. Untuk handle-nya, mantep banget ini.
kulitnya mantep banget, mantep kali ya, mantep kali ya, kulitnya mantep kali loh kak, kakak bunda ya. Dia seperti ini kakak bunda, tuh ya, tiga ruang sayang. Dia di tengahnya pakai behel ya, satu di sini dengan puringnya si macan ya. Ini kulitnya kakak bunda, tuh aku dekatin ya biar kelihatan persudutannya, garisnya, jahitannya kakak bunda. Nah di dalam sini ya, puringnya macan apa tuh, tutul ya. Nih nih kakak bunda ya, motif macan tutul nih kakak bunda ya, bisa diperhatikan kakak bunda kalau pegang ini kulitnya. Aduh kakak bunda, kakak bunda pasti jatuh hati dengan kulit ini ya kakak bunda ya. Ini kakak bunda, aku perhatikan lagi buat kakak bunda sayang. Nah di sini kakak bunda, di sini dia ada betengah, di sininya ada dia seperti behel ya ini. Tapi ini nggak ada besinya kakak bunda nih. Kalau dia ada besinya nggak mungkin lekuk nih ya. Dulu perhatikan dulu. Oh dia ada seperti enggak. Dia ada seperti sini. Di sini dia ada tak ditanam besi, cuman dia sampai sini, tapi tidak kelihatan. Tapi dia tetap lentur noh. Kalau behal yang ini mana bisa kak diginiin kakak bunda ya. Oke. Okay? Ini kulitnya kulit asli. Kakak bunda terus terang ini udah mau umpetin. Umpetin dulu ya. Karena aku nggak tahan gitu lihat ya. Kulitnya itu cakep banget ya. Kak ini brandnya Vigevano. Vigevano ya. Vigevano dia kakak bunda ini cantik kali. Ya, di sininya juga Vigevano. Ya, kakak bunda, di sini pakai ini, kakak bunda ya. Cantik kali ini kakak bunda, keren. Ya, Vigevano, kakak bunda, kulitnya ini keren banget ya. Kulitnya keren, modelnya cantik ya. Dan warnanya ini kakak bunda masuk ke semua warna baju ya, pakaian bunda ya. Oke, nah kakak bunda asara ukur buat kakak bunda ya, cantik kali ini. Aduh, ada charmnya begini, ya. Nah. Isinya oh, lihat dulu ya. Oh dia sini cuma gitu doang kakak bunda. Oke kita lihat dulu kakak bunda, ini kulitnya kakak bunda. Aduh aduh hai ya, kalau dibilang ini cewek bahenol nih, bahenol ya. 28 ke bawahnya 24 ya kakak bunda, ini size nya 24 cara ukurnya dari sini ya. Mungkin kalau sampai pinggir-pinggirnya ini 30-35 ya. Nah tapi dia modelnya kan begini tuh ya, 24 ini ya kesemuanya ya. Tadi yang tadi udah Sarah infokan ya. Ininya kakak bunda diperhatikan, ininya masih cantik ya. Ininya masih cantik kakak, kakak bun ya. Ininya masih cakep, handlenya masih cakep, tuh masih cantik. Masih cantik kali ya, masih cantik kali kakak bunda, cakep. Vigevano nya Sarah kasih di harga 480.000 kakak bunda. Vigevano, kalau dari nada-nadanya itu kakak bunda, Vigevano yang ini seperti ini ya, nama-nama tas-tas Itali gitu ya kakak bunda. Vigevano ya di 480 ya, harga di luar ongkir. Cantik nih kakak bunda, kulitnya kakak bunda dan dia tidak besar. Cantik ini kakak bunda ya. Kakak bunda mau pakai jeans, mau pakai dress, mau pakai gamis, mau pakai baju pesta, tidak terlalu besar untuk menjadi tas tangan ya. Vigevanonya Sarah kasih di harga 480.000 ya. Nah kakak bunda sayang, ini aku ada brand dari Zara, warnanya fuchsia ya. Dia seperti ini kakak bunda, bisa di shoulder ya kakak bunda. Kakak bunda ini dia belum kulit asli tapi kondisinya masih cakep ya, masih cakep ya. Noh ininya pun masih marhilong ya. Ini dia brand dari Zara, ininya masih cantik ya, masih cakep, masih cakep ya. Ininya pun masih marhilong tuh rantainya ya. Ininya pun masih cantik. Brandnya dari Zara ya. Untuk size-nya, size 24 kakak bunda ya. Size-nya size 24 ke bawahnya 14 ya. 14-24. Ini kakak bunda masih marhilong, cantik kali ya kakak bun. Nih size-nya 24 ya. Tuh ya. Nih cakep banget tuh ya. Kakak bunda yang suka warna-warna cerah nih boleh. Ini masuk HP sayang, HP masuk ya, Pro Max masuk ya kakak bunda. Nih kakak bunda, Zara, Zara lengkap dengan tag puring bersih. Kakak bunda yang mau Zara Sarah kasih di harga 220. 220 kakak bunda Zara. Ayo daripada ke konternya, ini gak dapat 220 kakak bunda ya. Cantik kali nih
cantik lagi ya. 220.000. Ada lagi. Oh. Ya. 220 ya. Ini kata Bunda yang mau ini Zaranya di 220 ya. 220 bisa dibeli. Kakak Bunda mau sling oke ya. Kakak Bunda ya nih. Tuh. Ya, kalau mau yang ini warnanya langka Kakak Bunda. Warna fuchsia ya, fuchsia. 220 ya, saya. Warna langka. Ya. Oke. Baru ya. Aman ya. Oke, kita lanjut sayang. Oh kakak bunda nih, aku ada alcen ya. Yang ini kulit asli ya, yang ini kulit asli ya. Alcen ya, alcen sayang. Alcen ya, udah tulisannya nggak ada tulisannya, dia alcen ya. No brand ya, tapi no brand. Nah dia seperti ini ya. Ini juga masuk HP kak, kakak bunda. Ini masuk HP juga ya. HP juga masuk ya. Kacamata. Ya. Nih. Nih ya. Tuh, cakep ya. Ya, kakak bunda cantik nih. Ya, tuh cakep banget ya. Cakep banget ya, cantik banget ya kakak bun. Cakep banget ya. Tuh. Ini untuk size-nya aku langsung aja size-in buat kakak bunda semua. 25 ke bawahnya 17 ya. 25 17 kakak bunda, 25 17. Kulitnya kulit asli tapi dia no brand ya, kakak bun. Ininya dia bahan katun. Jadi aman kakak bunda ya. Bahan katun ya, bahan katun berpuring dia bahan katun ya. Nih, seperti ini ya. Oke. Dan dia ada di sini pakai zipper nih ya kakak bunda. Ini saya kasih alcen, alcennya di harga nih kakak bunda ya, 285.000 untuk alcen kak bunda. Ini kulitnya loh, kulitnya nyol-nyol ya. Jadi terkadang brand itu kulitnya tidak sesuai senyol dengan kulit yang no brand gitu kakak bunda ya. Dia tidak ada nama aja, no name ini. No name tapi untuk kualitas kulitnya dia nyol-nyol. Nyol-nyol. Ya, kualitas kulitnya dia nyol-nyol. Ya, kakak bun. Ini aku kasih di harga 285. 285.000 ya. 285. Ya. Ini bisa disling. Seperti ini ya. 285. 285 kakak bunda ya. 285.000 cakep banget, cantik pakai ya. 285.000 cakep ya. 285.000 ya kakak bunda. Terus yang ini, kalau yang ini channel kakak bunda udah langsung ada logo channelnya, sudah ada langsung logo channelnya kakak bunda. Bisa seperti ini ya, ya ini bisa begini kakak bunda. Dia modelnya seperti ini ya. Tuh. Ya, Sarah pakai ya. Tinggi Sarah 156 kakak bunda. Ya, tinggi Sarah 156 ya. Jadi kakak bunda bisa tahu ya untuk kisarannya. Tuh, nanti Sarah ukur buat kakak bunda. Ya, di sini sudah ada logonya cendol, cendol ya. Ininya pun masih marhilong. Kak, dia kakak bunda dia warna memangnya ini ya, silver ya. Jadi enggak memang gold. Di sini kakak bunda udah tulisannya channel. Channel ya. Di sini channel tulisannya. Di sini channel dan di sini channel ya. Untuk kondisinya masih oke. Full kulit asli. Full kulit asli ya kakak bun. Dia sudah kulit asli ya. Sudah kulit asli. Sudah kulit asli. Sudah kulit asli. Dia berkaki dan di sini dia tulisannya sudah channel. Channel dan channel dan channel ya kakak bunda ya. Ini channel kak bun ya. Cendol, cendol, cendol ya. Cendol ya. Nah kakak bunda. Nih, cakep ini ya. Tuh, cakep ya channelnya ya. Kita lihat ke dalam, kita ukur dulu buat kakak bunda. Dia sebetulnya model speedy ya. Kakak bunda kalau mau pakai begini,
Boleh ya, jadi tas tangannya cakep gitu. Ya. Modelnya dia model Speedy, Kakak Bunda. Modelnya model Speedy, ya. Speedy. Speedy. Kita ukur dulu untuk size-nya. Size-nya 33 ke 22. 33 22, 33 22, kita lihat ke dalam ya. Tarikannya sudah kulit ya, Kak Bun. Sudah kulit ya. Semua model. Nah, ini Kakak Bunda ya, dia sudah di sini channel ya, channel di sini ada channel ya Kakak Bunda, di sini semuanya logonya sudah channel, di sini ada kantong ya Kakak Bunda channel ya Kakak Bun, tinggal holonya aja Kakak Bunda yang nggak ada ya, holonya yang nggak ada sayang ya. Nih ya Kakak Bunda, semua sudah channel. Kakak Bunda yang mau ini asal kasih di harga 485.000. Kakak Bunda model seperti ini langka ya. 485 ya Kakak Bunda ya. 485.000. 485.000 ya. 485. Ya, cendol. Channelnya ya. 485 ya. Nih. Cakep tuh ya, 485.000 ya. Tuh. Ya begini Kakak Bunda, cantik ya, pakai begini cantik. No tuh ya, Kakak Bunda mau pakai kemeja pakai apa tuh cantik ya. 485.000 Kakak Bunda ya. Oke, sayang-sayangku, cakep ini ya. 485 ya. Bunda, aku ada pouch warnanya hijau ya, tapi dia agak besar ya tuh ya Kakak Bunda. Nih, ini buat Kakak Bunda tuh seperti ini udah bisa ditote begini ya, tote aja kayak gini ya Kakak Bun. Warnanya hijau Kakak Bunda, hijau ya. Nih, dia lengkap ada talpannya ya, warnanya hijau begini, dan dia pouch kereta lengkap dengan crate-nya. Lengkap dia ada gini tuh, coach kereta, berkereta dia Kakak Bunda, ada keretanya ya. Coach kereta ini Kakak Bunda, ceritanya dia ini ya, kalau dibilang dia coach kereta itu lebih up, lebih tinggi daripada yang tulisannya hanya coach gitu ya. Coach kereta itu lebih tinggi dengan harganya daripada yang tidak kereta gitu, hanya tulisannya coach ya Kakak Bunda ya. Dia berwarna hijau, hijau ya Kakak Bunda ya. Untuk size-nya dia agak besar ya. Nah, ini begini ya. Ya, Kakak Bunda. Kulitnya sudah full kulit asli ya. Sudah full kulit asli. Di sini dia listnya ada besi ya, warna gold. Di sini juga warna gold ya, besi. Oke, untuk handle-nya dia seperti ini Kakak Bunda ya. Nih. Oke. Tuh. Ya, masih aman lah Kakak Bunda untuk kategori tas second ya, kecuali tas secondnya itu pre-love pemakaian ya, pribadi gitu kan. Ini pre-love bal ya, bal ya, sudah dari orang masukin karung digempet-gempet ya Kakak Bunda ya. Jadi ini tas gempet-gempet lah ya, tas gempet-gempet Kakak Bunda ya. Nah Kakak Bunda, saya kasih tahu ya, ini nempel kayak kotoran. Ini ya, jadi sepertinya ini kalau Kakak Bunda mau kelihatan lagi, ini pasti nanti Sarah kasih vitamin. Cuman Kakak Bunda ya, kayak ada yang begini nih, kalau mau mulus sekali, maksudnya mau bersih dan siap, sangat-sangat siap untuk dipakai, itu di spa ya, di spa ya. Tapi ini masih cantik ya Kakak Bunda ya, masih cantik ya Kakak Bunda nih. Ini ya tuh ya, kondisinya tuh ya nih. Oke, seperti ini. Tuh. Ya. Tuh ya, Kakak Bunda ya. Nih, cara kasih tahu ya. Itu ya. Putar-putar buat Kakak Bunda. Jadi kalau memang kita mau, Kakak Bunda mau cantik kali, bersih ya. Ini dia harus di spa Kakak Bunda ya. Harus kocek dana lagi ya, dana lagi kalau mau cantik. Kalau Kakak Bunda beli tas second dari Bal. Oke, begini. Sarah pernah infokan Kakak Bunda,
ada yang penjual tapi dia bentuknya butik dengan stylenya, lightingnya yang baik, penempatannya dengan dekor yang baik, ya itu tas second semua. Itu pastinya dia punya krunya sendiri untuk mensepatas ya. Jadi kakak bunda beli pasti bu harganya yang bisa sara harga jual itu 200, dia bisa sampai 500-600 ya, karena dengan stylenya yang wow ya, dengan lighting dan penempatan dekor yang baik ya, itu namanya dia kakak bunda butik ya. Kalau butik bukan begitu kakak bunda, nggak mungkin butik di rumah yang kayak begini ya kan. Nah ini aku bilang lapak second ya kakak bunda. Kalau butik nanti lightingnya, dekornya itu beda kakak bunda. Apa bedanya dengan store dengan kakak bunda ke butik ya? Butik itu lebih apa ya, barangnya tidak banyak jelas ya, semua merek iya ya, dan penempatan dan lightingnya ini sendiri, ornamen untuk menunjang jadi membuat orang tertarik itu ada pasti ya. Aku taunya begitu kalau butik ya. Nah ya kakak bun. Nah untuk size-nya ya, size-nya itu 20-39 kakak bunda. Jadi dia hampir 40 ini sayang, 40 hampir 40 ya kakak bunda. Ini ke 34 cm ya, besar kakak bunda, hampir 40 ya, ke 34 sininya ya, si kereta-kereta ini ya, coach kereta ya kakak bunda ya, coach kereta ya, coach kereta ya kakak bun. Kalau ininya masih aman ya sayang, pemakaian wajar lah kak. Kalau untuk namanya marupa, robek, sowek enggak ada, lengkap dengan talpannya, full kulit asli. Kita ke dalam kakak bunda, kita ke dalam. Ini talpannya nih, jadi talpannya dia begini kakak bunda ya. Nih, aku kasih tunjuk dulu, bisa di adjust ya. Nah salah satu lagi, kalau coat itu setahuku ya kakak bunda, dia bentuknya kayak kacang untuk cantolannya. Di sini tulisannya sudah coach. Nah ini ya kayak kacang ya, kebanyakan kacang yang kereta-kereta gini kayak kacang. Oke, nih sininya dia lantai gini tuh ya, ininya masih aman ya, masih aman ininya pun masih marhilong ya kakak bunda. Ini begini ya, kalau mau ini seperti ini ya. Oke, tuh ya kakak bunda yang suka tas agak besar ini boleh di order ya kakak bunda. Nah kita lihat dulu dalamnya. Banyak isi ini kakak bunda ya. Ini crate-nya yang jelas dia adalah made in China ya kakak bunda. Ini kantong ada di sini, puringnya bersih, lengkap dengan di sini. Oke, begini ya kakak bunda, dia bahannya warnanya hampir mirip dengan puringnya ya, senada lah ya, dengan warna tasnya. Kakak bunda mohon maaf, ini harganya agak tinggi. Kakak bunda yang mau ini saya kasih di harga 850.000, 8,5 ya. Coach ini seperti ini kakak bunda, coach kakak yang kanvas yang baru ya, yang dengan modelnya yang cakep ya, model speedy kakak bunda. Itu untuk dengan sudah ada diskon aja kakak bunda di harga 4 juta untuk barunya. Nah kakak bunda itu pun tidak full kulit asli, ini full kulit asli kakak bunda, harganya 850.000 karena juga berwarna. Oke kakak bunda ya, yang mau hijau 850.000. oke bu. Ya. Nah kakak bunda, aku masih ada kacamata Shellingku kakak bunda, tetap ya seperti biasa kelengkapannya pengirimnya begini, ini nanti di plastik ya. Seperti biasa kakak bunda, ini brand dari Shelin ya kakak bunda ya, yang mau ini kakak bunda di harga 145.000 ya, 145 ya Shelin. Ini brand dari Shelin kakak bunda, dengan ininya motifnya leopard ya kakak bunda, keren ya. Oke ya, 145.000 ya sayang, seperti ini ya kakak bunda, nih dalamnya gini. Oke, lengkap di sini tulisan made in Italy dan dia dilengkapi dengan nomor seri ya. Oke. Nah, kalau kakak bunda yang ini masih ada sisa
sisa 3 piece lagi untuk gucinya. Yuk, 125.000 aja kakak bunda ya. 125.000 kakak bunda. Ini sangat penting kakak bunda, sunglass apalagi matahari ultraviolet itu sekarang udah menyengat sekali ya, biar tidak gampang apa? Katarak ya kakak bunda ya. Jangan lupa juga kalau keluar pakai topi ya, apalagi kalau naik motor. Ini kakak bunda naik motor biar biar tidak debu dan sebagainya ya, karena ini panca indera, alat indera yang dikasih benar-benar harus dijaga adalah mata ya kakak bunda. Mata, selain mata, mata pencarian juga dijaga. Oke. Kakak bunda ini ya, kakak bunda ini brand dari Gucci, brand dari Gucci kakak bunda ya. Harganya murah kakak bunda, di harga 125.000 di luar ongkir kakak bunda sayangnya. Ini cantik kakak bunda ya, tuh. Ini kakak bunda ya, seperti ini. Oke, ininya dia ada seperti biasa made in Italy dan nomor serinya ya. Ini kanan kiri dia, sini ada Gucci-nya. Oke. Nah. 125.000 ya kakak bun. Nah ini kakak bunda, ini Balenciaga-nya masih ada, yuk Balenciaga-nya ya. Nih kakak bunda, Balenciaga kakak bunda, pakai jeans kakak bunda, cakep banget ini ya. Ini kakak bunda tuh Balenciaga ya, Balenciaganya kanan kirinya dia ada tulisan seperti ini, nggak norak kakak bunda ya dari modelnya. Kalau ininya kakak bunda yang lagi ngetren adalah warna sage ya, warna sage. Oke kakak bunda, tuh cecak banget ya kakak bunda. Oke kakak bun ya, harganya berapa kakak bunda? Harganya di harga 145.000 kakak bunda untuk Balenciaganya ya. Balenciaga ya, ini kakak bunda dia made in Italy, made innya made in Italy nih, made in Italy. Di sini nomor serinya nih kakak bunda, untuk depannya dalamnya tuh cakep ya, nggak pusing, nggak berat, mantap ya kakak bunda ya. 145.000 untuk Balenciaganya. Gentle Monsternya sisa satu ya, sisa satu, harganya 145. Ayo, Gentle Monster 145, keren banget ya. Apa saya umpetin ini? Nah, kakak bunda, Gentle Monsternya di harga 145.000 ya, 145.000 untuk Gentle Monsternya kak. Sisa satu ini ya, 145 di luar ongkir kakak bunda ya, keren banget tuh kakak bunda. Dia motifnya motif leopard dan ininya kakak bunda tidak terlalu lebar, keren banget nih kakak bunda. Gentle Monster keren ya kakak bun. Nih harganya 145.000 ya kakak bunda di luar ongkir kakak bunda, cakep banget ya. Ini sisa satu kakak bunda, sisa satu ya, udah laku sama ada kakak di daerah, dari daerah, cakep banget nih kakak bunda, keren banget kakak bunda ya. Kakak bunda mau main TikTok, mau jalan-jalan pakai ini, keren. Tidak pusing kakak bunda, karena aku pun pernah beli kacamata ya kakak bunda, memang harganya udah lumayan agak mehong juga ya kakak bun, tapi tetap aja pusing dan nggak enak dipakai ya. Kalau ini kakak bunda enak dipakai ya, enak dipakai, enak di kantong ya. Oke kakak bun ya, Gentle Monster ya kakak bunda, Gentle Monster ya, ini brand 145 di luar ongkir. Oke kakak bunda, sebentar ya bu. Ini kakak bunda, ini jelonya cakep, enak banget kakak bunda. Jello steel ini wanginya wangi teh, ada terus bunga melatinya ya. Nih wanginya tuh ngerileksin. Biasa kalau kakak bunda kalau teh ya, relax ya. Warnanya kayak teh, teh banget ya kakak bunda. 100 mili nih, terus kakak bunda dapet cincin berlian kakak bunda di situ ya. Harganya kakak bunda di harga 110.000 di luar ongkir ya kakak bunda. Wanginya enak banget kakak bunda, ini wangi teh. Jadi kakak bunda ya yang mau ngerilekin wanginya nih, wangi ini ya, wangi teh ya. Ya wanginya wangi teh, wanginya wangi teh, wangi teh, enak banget ya, enak banget nih ya.
wanginya wangi teh. Wangi teh, teh, teh. Terus kakak bunda nih masih ada bakara merahnya kakak bunda, ya. Di 70 mili, isinya 70 mili, harganya di harga sama 110.000, ya kakak bun. Cakep banget ini. Jo Malone, Jo Malone ini juga wanginya enak kakak bun, ya Jo Malone ya. Tadi aku telepon ya ada teman ya kan. Dia bincang-bincang lah agak sedikit. Dia suka dengan Jo Malone ini. Wanginya enak katanya kakak bunda ya. Nah, aku bilang, aku jualan tuh ya. Berapa? 110. Murah kali kok jual. Ya, enggak apa-apa ya. Karena aku ambilnya skiprit-kiprit ya, skiprit-kiprit ya kakak bunda ya. 100 serat yang kalau kakak ini kakak bunda 135 ya. Ini 135. 125. Beda 10.000 kakak bunda ya. 125 aja yang biasa bakara itu 110 yang itu 110 ini 1125 ya kakak bunda ya. 125 yang ini beda 15.000 ya kakak bunda ya. Jo Malone aja yang 125 dan ama ini kakak bunda wanginya juga enak nih. Platinum black opium kakak bunda yang ini 100 mili. Sama ini kakak bunda, Tom Ford ini juga enak wanginya, ya, wanginya juga enak ini, ya, sama-sama diisinya 100 ml, ya, harganya yang ini kakak bunda, ya, ini aku kasih di harga 140, yang ini dua ini 140 ya satunya, 140, ya, ini wanginya enak, 100 ml kakak bunda ya, keren, ya. Yang ini zaranya masih ada sayang. Ini juga kalau kakak bunda mau wangi-wangi bunga, buah, nih, Pink Flambe dari brand Zara, ya kakak bunda. Harganya sama kakak bunda, 110, isinya 90 ml, ya kakak bunda. Pink Flambe dari Zara, ya kakak bunda ya. Oke kakak bunda sayang, sekian video dari Sarah. Tunggu lagi di video yang kedua kakak bunda. Terima kasih kakak bundaku sayang. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya cintaku. Love you, love you. Bye-bye.